Lek ngguwe wong Jawa diarani poso iki sing wis iso ngepasne sekabehe ngrasa. Kuwi tembung poso ya. Tapi lek posone Arab lho ya sing tak omongne ya. Puasa Ramadan. Apa dari arti puasa Ramadan? Muasne sekabehe ngrasa. Kan berlebihan ya. Ramadan rame-rame makanan dan lain-lain. Ini jelas kabeh nglakoni. Mbah Noyo pernah nglakoni. Terus akhir puasa Ramadan waktu isyak ya jam 4 8 menit. Kamu dengar ndak kata sahur sahur sahur? Krungu ora? Nggih, Pak. Kowe tau dibugahi to? Nggih. Heeh. Ngerti arti dari sahur? Napa, Mbah? Sahur-sahur iki mong ngene. Le, iki wis isu. Kowe sarapan apa ora wis jam 4.40 menit? Sahur. Le wis isu ya, Mas. Mbah buyut dhisik le jam 3 wis budal nang sawah tanpa kanthi apa-apa ya. Saya tidak menyalahkan tatanane memang begitu. Muasne sekabeh ngrasa. Dari Pak niku. Macan air. Nggih. Ya jelas lek saiki diarani macan air kuwi mah. Macan air engko ya jenenge wis grawu-grawukan engko. Cakar-cakaran. Wis cerang cakar-cakaran. Apa nek air ya? Beh. Ya iki engko laute ya lek dicakari genah mluntal, titen ana ae. Wis cak macan perange nang banyu ngene ya. Nggih. Kowe banyune kurang mlutak-mlutak titen ana engko. Yes, mugae bener ya iki ya. Niki, Mbah. Salat sengipun manfaat bakar dupa, Mbah. Niku manfaate napa, Mbah? Bakar dupa itu sebagai tangga untuk mencapai dari kepercayaannya masing-masing. Lirik kok ora ngundang setan tidak ya, di samping untuk pengharum suasana terus nuju nang gustine iki ambune iki ora apek wis penake. Apa bedanya ya Le? Lek enek wong Jawa bakar dupa dianggap sirik. Tapi dulure dhewe sing jobae putih-putih iki wah nyengate bukan mangin minyak wanginya. Beda apane gitu aja kan. Ngeluwai dupa Mbah niku. Lah iya. Jarak sekilo sak mambu Bang. Masalah. Jane wis ngono kuwi mau. Nek anggapane tiang-tiang ngoten niku kan dupa niku bakar dupa niku terus makani setan, Mbah. Ya lek mungguhe tatanan Jawa bener kuwi le. Makani setan ini bener, berarti kita menghormati makhluk di bawah kita. Boleh apa? Gue dikei sego pecel ya raduyan, dikei sate ya mau. Ayo ngerti wong Jawa ini benek kesenengan ini, oh kedul-kedul diwai. Berarti cinta kasih juga kan sama umat Gusti Allah kan? Sami-sami umat. Iya. Oh nuai. Cinta kasih. Ya dia kayak pecel kan ya mah. Nggih. Senengane dadi wong Jawa iki benen duwe kesenengane ngono digolekne kan. Salat sengipun ngeten, Mbah. Sering mimpi bertemu orang yang sudah mati niku pripun, Mbah? Niku pertanda napa, Mbah? Ya nanti ketemunya itu mungkin ada cara anu amanah dari apa. Ya cara engko terus dibuktekne oh ngomongi sesepuhku aku mimpi dalam ini so enek ngene go garini teni aja. Itu namanya ya kode alam dilewatkan dari leluhur kayak gitu le. Secara tidak langsung lek ngomongi kanthi mimpi. Tapi lek secara langsung ngomongi so bertatap muka walaupun samun ya. Oleh-olehane wong melek.
Nek sik liwat mimpi ngono kuwi mah ya turu wae. Lek pengen roh langsung secara samun ya meleko kan gitu aja. Nek kula piyambak niku sering mbah dipanggihi derek kula sing wis ninggal. Nggih, sawure ngene iku. Muncul ten kene mimpi kula. Yaitu bisa dikatakan dewa mimpinya turun. Enek to dewa mimpi? Dewa air, dewa mimpi, ala kabeh semua ada dewanya. Dewa mimpi. Kalau winane niku kula kepanggih kalih sesepuh, Mbah, sesepuh Lamongan. Sanjang ngeten titeni le sobat niku ranung wani ning Mekah titeni wae ngoten Mbah sanjange Mbah. Kula tangkleti nang kene napa Mbah. Wis to titeni wae ora ana wong wani ning Mekah terus sing ngoten Mbah. Terus jawabane Mbah no ya le. Kuwi tak dongak-dongakne bener malahan. Lho. Sanget ngoten Mbah. Lah iya. Tak dongakne muga ndang bener ngono wae. Lah berarti lek wis ora wani nang Mekah enek titi-titike bali le. Mangkane dulu yang dikatakan Masih kan ngomong berasal dari Bali kan. Dadine sing Bali etan lek ngulon Bali Jawa, lek sing kulon ngetan Jawa Bali. Lek sing mbok omong niki engko Jawa Bali le, sing wis rawani sing mbok omong niki mau. Ya saiki ayo diteni, wong kuwi senek unen-unen gek mlaku, saiki arek awake dhewe ngenteni karo mlaku ngene lho. Nggih. Lek ngenteni aja mandek. Ora teko nggo. Ayo di. Iya, mari kita jalan bersama-sama demi bangkitnya Jawa ini. Oh, nggih, nggih. Lha sampean ki wis mlaku teko ndi-ndi iki? Nggih. Tujuannya untuk pemaparan Jawa kan. Cara anu golek silik sisik melik sesepuh pini sepuh yang bisa mengatakan Jawa kan gitu. Nanti cita-citanya Gus Redi kapan waktunya belum bisa ditentukan. Nanti Mas Indra suruh mengumpulkan sisi sesepuh pini sepuh jumlahnya harus 33 pini sepuh. Ya, terus kita ajak rembuk bersama nanti momennya gimana? Lah terus bentuk dalang ngono lho. Mbah niki wonten titipan pertanyaan kangge Mbak No. Nopo artine Majapahit? Nah, kenging nopo lambange Suryo Majapahit? Ya, konon Wahyu Pulau Jawa khususnya Nuswantara lambangnya juga Surya Majapahit, Mbak. Mungkin jenengan wedher, Mbak. Ya, saiki wis bermunculan. Tapi Mbah No jelas pun belum bisa mengatakan, saiki tunggu waktunya aja. Itu benar ya. Tapi sekarang mari kita kebenarannya kan, cari kebenarannya. Benarnya jelas. Dikatakan kebenarannya kalau udah terlihat kan gitu. Itu kan masih suara samun kan? Nggih. Itu benar. Mati kita kebiarkan biar ada kebenaran gitu ya. Lanjut, Pak. Ini bagaimana cara mendapat ketukan hati dari Tuhan atau panggilan batin untuk mengenal jati diri atau ingin bertemu dengan Tuhan? Apakah perlu konsep atau ruatan, Pak? Dasar utama yang di rumahnya Mbah No kan jelas. Okay. Percaya diri, takut diri sendiri, jangan menyalahkan. Trap-trapannya sing diarani nutupi baban wosongo 10 tinutup. Bisa terjadi seperti yang Mas bilang tadi. Orang spontanitas dodok ngene tidak le. Mangkane diarani angel. Sing ngomong penak ya sapa winginane ka lho. Padahal semua orang bisa. Contoh ayo tak tantang ayo le kaji bareng Mbah No gratis. Dungi rada wani ngono lho. Tanpa biaya. Yang penting ada niat aku nderek Mbah No kaji gratis. Tak tantang dora wani sih.
kaji gratis. Mbah, ini kaitane kali kaji, Mbah. Ini titipan pertanyaan saking Mas Wahyu. Ya. Rukun Islam itu kan sedekah, sholat, puasa, zakat, haji. Lah menurut yang Jawa diwastani kaji niku napa, Mbah? Jenengan jelasaken. Kaji ki wis sing wis tekate nyawiji. Nggih. Manggane lek diarani kaji ki ya kudu dhewe. Lelek loro ya nyaru, ora kaji. Lek telu ya nyaru. Kaji ki tekate sing wis nyawiji ya kudune dhewe. Ngono lho. Diarani nyawiji kaji ki mau. Nyawijine jumbuhne antarane lahire karo batine harus dipersamakan. Ditutne lek iya ya lek ora ya ora kan gitu kan. Praktekke pripun Mbah nek cara praktekke? Praktekke tetap dengan belajar menep. Belajar menep. Terus pandangane kaya sing manggane kaya pasrah iki kaya wit-witan kae wingenane kan wis tak jelasne. Jadi ini semua itu jane sing dhisik iki cara titik-titike praktek iki senek jane. Lah ini nganu tentang posone ya Le, tak cuplik setitik. Gene engko iso dawa ya silakan ya. Lek mungguhe wong Jawa, diarani poso iki sing wis iso ngepasne sekabehing rasa. Kuwi tembung poso ya. Tapi lek posone Arab lho ya sing tak omongne ya. Puasa Ramadan. Apa dari arti puasa Ramadan? Muasne sekabehing rasa. Kan berlebihan ya. Ramadan rame-rame makanan dan lain-lain. Ini jelas kabeh nglakoni. Mbah Noyo pernah nglakoni. Terus akhir puasa Ramadan waktu isyak ya jam 4 8 menit. Kamu dengar ndak kata sahur sahur sahur? Krungu ora? Nggih, Mbah. Kowe tau dibugahi to? Nggih. Heeh. Ngerti arti dari sahur? Napa, Mbah? Sahur sahur gimana ngene? Le, iki wis isuk. Kue sarapan apa ora wis jam 4.40 menit. Sahur. Lah wis isuk ya, Mas. Mbah buyut dhisik le jam 3 wis budal nang sawah tanpa kanthi apa-apa ya. Saya tidak menyalahkan tatanane memang begitu. Muasne sekabeng rasa. Wis contoh kabeh iki wong Islam lakoni. Nggih. Pemborosane 2 kali lipat enggak? Nggih, Mbah. Nah, makane muasne sekabeng rasa, rame-rame makanan dan lain-lain. Jam 4 8 menit kowe digugahi. Wis isu sarapan apa ora, makane sahur, sahur, sahur kan ngono kan. Lho, Mbah Not dhisik ya lepas maca Quran. Dilu sik nang pondok Mbah Not dhisik ya. Lah intik-intik nek tajilan, kolak, terus diinding-inding nek dilungkas sedang goreng, tre ya lumayan kok. Lah jamane nang Jakarta pas poso aku. Tiap masjid gede diadang, nggih kono es enek, bungkusane enek. Wah luar biasa le. Wicing tak nyatakne ngono kuwi. Ya iki ngene ya Mas ya, seandainya dulur-dulurku kabeh aku ora mbedakke. Lek rumangsa keconyok rasane ya ya ben gendah nyonyok rasa mbano ya Le. Tapi ya kelejingan nyonyok rasa mbano. Wis mbano wis pawakane tunggak kok. Terus sing gagak nyamperi, ayo betah-betan. Ono ae. Ya yes, bersyukur ya kaya dulur-dulur sing adoh iso padha rene iki ya. Mbae bersyukur lah ini nanti titik-titik mau bangkitnya generasi penerus ya Mas ya. Ayo kaos e Mbah No iki disebar luaskan. Kurang akeh gekno ngono ae wis. Siap. Harus ora siap piye. Mangkane Mbah No iki ngawiti kan ngono ya Le. Miwiti. Wis saiki enek sing gak trimo Mbah No ngomong tentang Gusti Allah kira-kira. Tekono ana kiai-kiai tekono ana. Ngene ate aduh kok panggah dibungkus. Wis jelas kok. Mbah niki wonten pitakenan malih Mbah No.
Tentang rasa di tubuh, Mbah. Adakah maksud tertentu secara gaib tentang rasa hangat, rasa dingin, atau ada seperti semut berjalan di ubun-ubun? Ya sekarang kalau kita percaya adanya tubuh manusia itu terjadi dari unsur empat itu tadi yang jelas kali. Teko bumi geni banyu angin, ya rasa panas ya genine, anis ya banyune, isis ya angine, ngono lho. Masuklah. Gemro oleh banyu, geremet-geremet kaya semut. Makane unsur empat itu tadi seandainya ditanduri subur, tanduri jagung ya tukul jagung, tanduri bener tukul bener, tanduri pari tukul pari, lah itulah namanya ngunduh waing pakarti. Lirik tandurane tukul, aja nyalane kancane. Sing nandur jenengan, sing disalane Mas Indra iki kan cara kamuse ya ora pas ya le ya. Oh, diakoni salahku dhewe, benerku dhewe gitu. Ya terus sekarang mari bersama-sama sama Mbah No belajar benar, intinya itu aja. Ya benar itu ya le, satu kata benar lek dijabarne ngebaki jagat gitu loh. Benar yang mana kan? Terus sapa yang belum pernah ke rumah Mbah sing urung mandi? Ayo bisa mandi. Sing urung tahu mandi ngene Mbah mandi. Nggih. Mbah, niki ngaten pitakenan kali. Ya, monggo monggo. Ratu adus samangke priyatun pundi Mbah lan ademanipun apa? Saiki tak cuplik saithik ae ya. Kelahiran Dali Alas Purwo. Wis. Ya, ngono ae wis. Soale terjadi di tikok idumisiline. Bener apa ora kata-kata Mbah No, ngono lho. Ampun, Mbah. Cekap, Mbah. Matur suwun sanget, Bu Mbah. Monggo, monggo kanthi tutup pangayu bagyo rahayu. Rahayu, rahayu.